dapat berlangsung dengan bagus, dengan baik, dan sesuai dengan yang diharapkan oleh Ketua BBP, yaitu menjadikan acara Pesona Iman sebagai acara tahunan yang di dalamnya akan menampilkan beragam kegiatan siswa-siswi dari Sekolah Immanuel. Selain itu juga dalam rangka menyongsong 35 tahun Yayasan Immanuel pada tahun 2018. Saya bersyukur sekali pada pagi hari ini boleh mengikuti acara Pesona Immanuel bersama-sama dengan kekasih kita, Ibu Dewanti, yang pagi hari ini berhadir bersama kita. Adalah doa saya, Tuhan kiranya memberkati sepenuhnya seluruh acara pada pagi hari ini dan selanjutnya pun bagi Sekolah Immanuel boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Kota Batu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, selamat siang. Saya selaku pimpinan BPP dengan bangga melaksanakan Pesona Immanuel yang merupakan bagian dari kegiatan agenda tahunan, yang mana ini sebagai satu wadah kegiatan untuk membangun karakter peserta didik yang ada di Sekolah Immanuel sesuai dengan visi dan misi kami bahwa Sekolah Immanuel mewujudkan pendidikan yang berkualitas, good spiritual, good karakter, dan good akademik. Dan kegiatan Pesona Immanuel ini adalah salah satu kegiatan untuk membangun karakter karakter para siswa melalui kegiatan seni dan budaya. Dan inilah ajang pentas dari anak-anak Sekolah Immanuel dalam rangka melestarikan serta membangun cinta budaya bangsa, yaitu budaya Indonesia. Saya sangat berbangga dengan anak-anak Immanuel yang sesuai dengan tema potensinya luar biasa dan prestasinya luar biasa. Saya berharap tahun-tahun ke depan bukan hanya seperti ini saja, tetapi lebih dahsyat, lebih luar biasa. Dan kiranya Tuhan memberkati semua guru-guru dan panitia dan kepala-kepala sekolah yang sudah membuat acara ini menjadi acara yang sangat-sangat menarik dan luar biasa. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. You forgot. Don't act like you forgot.
961. Memang ini proses kami mengangkat potensi yang ada, kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Kalau kalian lihat, kita ambil tema yang sangat etnik, mulai dari perkusi yang sebelumnya belum pernah kita munculkan, tapi tahun ini kita munculkan. Kemudian ada tari-tari yang lebih etnik dari Papua. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah, kita buat lebih besar. Kemudian untuk yang kedepannya, 2 tahun lagi, kita akan angkat semuanya itu jauh lebih besar dari hari ini. Dan satu hal lagi, ya, rangkaian kegiatan Pesona Emmanuel tahun ini yang lebih dahsyat adalah nanti pada bulan November kita akan ambil wayang kulit yang kita akan persembahkan untuk masyarakat Kota Batu. Sebentar lagi anak-anak akan diberangkatkan, ya. Pesan Pak Cahyo, ikuti petunjuk dan arahan dari seluruh panitia, dari Bapak Ibu guru, ya. Tidak boleh membuat semaunya sendiri. Saya sangat bangga dengan Yayasan Immanuel, Yayasan Pendidikan Kristen Immanuel yang eksis di Kota Batu, di mana banyak tantangan dalam dunia pendidikan yang berbangsakan berbagai latar belakang daripada budaya, tapi khusus bagi Immanuel adalah latar belakangnya adalah menekankan Kristus sebagai guru besar, guru maha agung untuk setiap umat manusia yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur untuk adanya Immanuel ini dengan guru-gurunya yang dedikatif, dengan murid-murid yang sangat dedikatif juga, dan bahkan juga bisa menjadi pemenang dalam lomba-lomba baik dalam tingkat budaya ataupun juga dalam tingkat akademik dan sebagainya. Artinya tidak ketinggalan daripada jurusan pendidikan yang lainnya. Dan juga dari tahun ke tahun saya bisa melihat bahwa ada inovasi-inovasi, ada kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang yang dahulu mungkin tidak ada. Kami begitu yakin bahwa, dan juga bahwa lesson ini benar-benar terbuka tidak hanya untuk masyarakat anak-anak didik yang ada di Jawa Timur, tapi juga meluas sampai ke seluruh Indonesia, bahkan juga sampai ke Papua.
Saya bangga sekali dengan itu. Sehingga Kota Batu melalui ini menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita, bagi suku-suku bangsa yang ada di berbagai daerah di berbagai pulau-pulau di Indonesia. Dan akhir kata kami mengatakan kepada seluruh yayasan maupun peserta didik dan juga para anak-anak didik, ini bahwa supaya kota, supaya yayasan ini bisa menjadi yayasan ini punya suatu tekad ataupun moto, yaitu bisa, bisa selamanya tetap bisa. Tuhan berkati. Amin. Amazing, inspiring, shining, Immanuel bisa. Juara ketiga. Immanuel bisa. Immanuel ketiga. Immanuel bisa. Immanuel bisa. Immanuel bisa. Immanuel bisa. Immanuel mantap. Immanuel sukses. Immanuel hebat. Immanuel top market top. Immanuel gokil. Immanuel bisa. Immanuel bisa. Immanuel